harus melanjutkan semua ini, Mas. Saya ingin bertunangan dengan Delvin. Selama ini saya udah belajar untuk mengenal Delvin. Dan saya udah tahu siapa dia, Ma. Delvin itu mencintai saja. Itu pun saya tahu. Lantas kenapa kamu masih tetap mau bertunangan sama dia? Karena kenyataan yang gak bisa diubah adalah Delvin dan Caca gak akan pernah bisa bersatu. Mereka adalah kakak dan adik tiri, Ma. Kamu mencintai adik tiri kamu sendiri. Kamu sakit, ya? Mama, jangan emosi. Mama dengerin Stella dulu, Ma. Berapa banyak laki-laki yang bisa mencintai seperti Delvin mencintai Caca? Laki-laki seperti itu adalah laki-laki yang baik, Ma. Laki-laki seperti itu akan menaruh kebahagiaan wanita di atas segala-galanya. Dan itu kan sangat jarang, ya kan, Ma? Mama udah memilihkan Delvin buat Sela. Tapi ini menyangkut kebahagiaan kamu, sayang. Mama mana mungkin setuju. Itu berarti keputusan juga ada di tangan Sela, kan, Ma? Sela ingin bertunangan sama dia. Itu keputusan aku. Delvin? Seperti yang Sela tadi bilang, hubungan aku dan Caca itu udah gak mungkin. Dan sekarang udah, ya aku rasa hidup aku udah berakhir, udah gak ada yang perlu dipertahankan lagi. Tapi aku gak bisa menjanjikan apapun terhadap Sela. Semua keputusan ada di tangan kamu, Mama hanya bisa mendukung. Oke? Kalau begitu saya akan segera mengumumkan kepada semuanya. Kasih tahu Abel, Ma. Kenapa Mama nangis? Mama takut, Bel. Mama takut apa? Apa kamu? Dia pergi ke pesta pertunangan. Di Gedung Legenda. Loh, Ma. Kenapa Mama harus takut kalau Papa pergi ke pesta pertunangan itu? Ada apa sih sebenarnya, Ma? Mama gak bisa cerita sama kamu. Pokoknya Mama cuma takut. Oke, ya udah. Kalau Mama nggak mau kasih tahu ke Abel, ya udah. Abel akan tanya Papa. Abel. Gimana, Caca? Apa ibu yakin akan semua ini? Ibu sadar nggak sih kalau semua itu bisa menghancurkan hati Caca, Bu? Dan semua itu cuma karena ibu telah membohongi Caca dengan mengatakan Caca mempunyai hubungan saudara dengan Delvin. Padahal kan enggak, Bu. Kamu tahu kan, Rob? Ibu itu terpaksa melakukannya demi menyelamatkan Caca. Ibu nggak punya pilihan lain.
Ya, tapi kasihan Caca, Bu. Ibu tahu, Rom. Ibu tahu. Tapi kamu nggak tahu kan bagaimana bahayanya keadaan ini kalau sampai ada orang tahu siapa Caca sebenarnya. Ibu nggak akan membiarkannya, Rom. Sekalipun itu, ibu harus menyakiti hati Caca sampai seperti ini. Aku tidak mau dia jatuh ke tangan si Anita itu. Mantan istriku itu si Kopan. Dia mau membunuh anak ini, Sri. Udah, Bu. Ngurus dia. Maafin Romi ya, Bu. Rasa seneng, Ben. Pestanya jadi atau batal, tetap aja aku gak akan bisa sama-sama sama Delvin, kan? Tapi paling enggak, Ca. Kamu gak perlu sakit hati untuk melihat Delvin menjadi milik orang lain. Cepat atau lambat itu bakal terjadi, Ben. Apa yang perlu aku takutin? Bu Farah, gimana pestanya? Jadi enggak sih? Apa dibuarkan aja? Enggak, Bu. Sabar ya, Bu ya. Pestanya pasti jadi. Ya, Bu. Nikmatin dulu aja hidangannya. Oke. Pestanya boleh berlanjut. Tapi aku yakin, Jan. Selama masih ada kamu di sini, Delvin gak akan sanggup menyatakan cintanya ke wanita lain selain sama kamu. Ini semua gara-gara anak haram Ardi. Lihat aja Marsyanda. Aku akan balas dendam.